ketemu lagi dengan aku nih. Hari ini aku mau ke tempat les bahasa Inggris aku. Soalnya aku mau bikin PR karena PR aku udah habis nih teman-teman. Iya teman-teman, seperti biasa kita selalu rombongan. Dan sekarang Bunda sama Dewi Papa juga mau nganterin Kakak Yaya buat ke tempat lesnya. Kayak les di Kumon ya teman-teman. Nah sekarang mau nukerin PR karena masih proses daring. Belajarnya masih Zoom, jadi setiap minggu kita tuker PR. Sekalian kemarin tuh Bunda dapat apa ya? Dapat WA dari gurunya, dari Miss Kakak Yaya yang ada di Kumon. Katanya alhamdulillah Kakak Yaya dapat penghargaan dari Kumon ya teman-teman, karena Kakak Yaya bisa menyelesaikan 3 tingkatan di atas kelasnya Kakak Yaya. Nah, jadi kayak dapat sertifikat sama dapat piala, teman-teman. Nah, pengen tahu ya pialanya kayak apa? Yuk, kita lihat bareng-bareng di sana ya. Rombongan. Rombongan. Jadi Bunda sama Dede Papa tunggu di luar. Oke ya, siap ya? Siap. Penasaran juga nih. Yuk Kak, kita masuk dulu Kak. Wah tuh dapat piala kayaknya nih teman-teman. Sertifikatnya nih. Yuk. Ya. 1, 2, 3. Udah selesai Kak? Dah. Coba. Langsung di unboxing sama Kak. Langsung di unboxing, dalam juga foto dulu ya Kak. Waduh, foto dulu ya. Coba, coba. Pengen lihat dong. Bisa muter. Oh, bisa muter. Ini sertifikatnya nih. Apa? Oh, itu sertifikatnya. Coba dibaca ya. Dong ya. Kumon Certificate of Excellence. Apa tuh artinya Kak? Nah, ginilah pokoknya intinya, dapat penghargaan aja. Nah teman-teman, penghargaan ini didapatnya karena kakaknya sudah bisa menyelesaikan studinya di atas yang seharusnya. Misalnya kakaknya sekarang kelas 2 SD, tapi kakaknya sudah bisa mendapatkan materi untuk kelas 5 SD gitu teman-teman. Jadi 3 tingkat di atas yang seharusnya Kakak Yaya pelajari, kuasai. Nah alhamdulillah ya teman-teman, ini penghargaan ini biasanya setahun sekali nih teman-teman. Alhamdulillah tahun ini Kakak Yaya dapat. Mudah-mudahan minta doanya ya, biar tahun-tahun besok bisa dapat lagi dan lebih lagi tingkatnya. Karena penghargaan ini biasanya didapat jika siswanya bisa mendapatkan 3 tingkat di atasnya, 5 sampai 7 tingkat di atas kelas yang seharusnya nih teman-teman. Nah, alhamdulillah pelnya lucu, imut. Alhamdulillah ya Kak ya. Iya. Kalau dengan dapatnya, wah gitu deh Papa malah di sini. Dengan dapatnya piala ini, dengan dapatnya penghargaan ini, Kak Yaya harus lebih giat lagi. Semangat lagi ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau pulang dulu nih teman-teman. Kita simpan nih. Kita mau simpan di kamarku. Disatuin sama piala-piala kakak yang lain. Makasih ya udah ngikutin kita.
hari ini. Oh iya, ini juga salah satu hadiah loh teman-teman. Nah, karena tanggal 15 kemarin itu kayaknya ulang tahun. Nah, kebetulan Bunda dapat WA-nya dari missnya itu tanggal 15. Jadi pas banget kode hadiah ulang tahun. Iya, dari Kumon. Alhamdulillah ya. Ya udah, teman-teman terima kasih ya udah ngikutin vlog kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye. Bye.